Bagi mengetahui perkembangan cuaca seluruh negara, kita bersama Anis Asma. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca hari ini dengan melihat kepada paparan gema radar. Pada ketika ini, hujan hanya dapat diperhatikan di sekitar kawasan utara yang melibatkan negeri Perak, Kedah, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Johor. Keadaan hujan di bahagian utara dan pantai barat ini dijangka boleh beransur reda dalam sedikit masa lagi. Untuk keadaan hujan berserta ribut petir adalah lebih tertumpu di sekitar kawasan Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Timur Johor. Hujan di sekitar kawasan pantai timur ini dijangka boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Untuk keadaan cuaca di Sabah dan Sarawak, keadaan hujan beserta ribut petir dapat diperhatikan di hampir keseluruhan bahagian di Sabah dan boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti. Manakala hujan di bahagian negeri Sarawak meliputi bahagian Limbang, Kapit, Seri Aman, Samarahan dan juga Kuching. Dan keadaan ini boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada paparan model yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Met Malaysia meramalkan keadaan hujan berserta ribut petir pada malam ini adalah lebih tertumpu di bahagian Pahang di Semenanjung. Manakala untuk negeri Sabah, keadaan hujan akan lebih tertumpu di sekitar pedalaman Sabah. Untuk negeri Sarawak, keadaan hujan dijangka lebih tertumpu di sekitar kawasan pedalaman Sarawak. Dan keadaan ini di Sarawak ini dijangka akan mula bergerak dan juga tertumpu di sekitar kawasan selatan Sarawak. Menjelang awal pagi nanti pula, keadaan hujan di bahagian pantai barat dijangka akan terbentuk menyebabkan daripada kawasan garis badai ini. Baiklah, fasa peralihan monsun dijangka bermula pada 24 September nanti sehingga ke awal November. Semasa fasa ini, rantau negara akan menerima tiupan angin yang lemah daripada pelbagai arah dan mampu untuk menghasilkan hujan berserta ribut petir serta angin yang kencang dalam tempoh yang pendek, terutamanya pada waktu pagi hingga ke awal malam di pedalaman dan barat Semenanjung, di barat Sabah, di tengah dan juga selatan Sarawak. Keadaan ini berpotensi untuk menghasilkan banjir kilat, pokok tumbang, kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Oleh itu, diingatkan kepada orang awam untuk sentiasa peka dengan cuaca semasa dan peka dengan amaran yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca yang dapat dikongsikan pada ketika ini. Saya Anis Asma, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.